yang kita nak pergi kan. Mondok no print lagi. Air guys, air putih. Hai guys, assalamualaikum. Indra nak Melayu balik lagi ni. Nah sekarang ni kita berada di jalan bandara. Korang tahu tak kalau di jalan bandara tu ada bazar yang buka dia setiap Sabtu Minggu guys. Nah jadi kita nak ke sana. Kita ke sana nak beli makanan dan sekarang kita dan aku nak mereview satu makanan yang memang langganan aku lah, selalu aku beliin, sedap memang rasa dia guys. Kalau korang penasaran, jom ikut aku terus guys. Nonton video ni sampai selesai lah. Okay guys, sekarang kita dah sampai di bazar makanan Jalan Bandara Tanjung Pinang, Pulau Riau. Di sini tak kalah juga ramai guys, banyak menjual makanan dan minuman. Okay guys, sekarang kita berada di bazar Jalan Ganet guys. Nah, ini musiman juga, weekend aja guys bukanya. Jadi ramai juga ini Jalan Bandara, jadi korang ke main sini bisa mampir. Ini macam-macam es ketagihan buat 2000 guys. 60.000. Biasa ada lampu-lampu guys kat sini guys, tapi tak ada lampu dia. Kemarin cantik, terang. Ini gelap. Tapi walaupun gelap, tetap ramai. Ha, ini banyak peminatnya apa ni guys. Okay, yang kita nak pergi guys. Pondok no print lagi. Okay, ini dia guys, pondok no print yang aku bilang tadi. Masakannya tom yam dan seblak dia memang sedap. Okay. Jadi kalau korang datang ke bazar Jalan Bandara persis dekat depan, nah korang boleh singgah ke Pondok No Print dan sila cuba tom yam dan seblaknya guys. Memang sedap. Ini buat tom yam. Kita pergi makan masak tom yam hari ini. Tom yam di Pondok No Print. Ini Pondok No Print cabang di Jalan Bandara ya? Iya. Jadi kalau kalian yang tinggal di daerah 19 yang lagi main-main ke Jalan Bandara, bisa mampir di Pondok No Print guys. Ini cabang yang kemarin di Pasar Imlek. Sekarang di Jalan Bandara ini dia permanen, maksudnya nggak pakai musiman ya. Sabtu Minggu? Oh Sabtu Minggu nih? Iya. Oh Sabtu Minggu ya? Minggu di sini permanen. Oh Sabtu Minggu. Nggak tiap malam ya? Nggak. Setiap Sabtu Minggu ya ada di sini. Di sini terang. Kita bikin tom yam. Oke. Ini lagi masak tom yam guys. Jadi itu udah tutup yang di Imlek. Jadi sekarang timer di sini kak. Iya. Ada lagi kita buka di. Di mana? Yang di dekat Patung Naga. Patung Naga Bintan Center ya. Ah, yang pas dekat Desa Yus itu depan. Ya, daerah dekat Desa Yus guys. Desa Yus itu. Sama nanti di Ramadan satu bulan kita full buka di sana. Ini topping udah dipilih sama pembelinya. Iya, ini toppingnya. Kemudian Pondok No Print. Harganya cuma 3.000 aja. 3.000an ya. Satu toppingnya ya. Diaduk guys, diaduk. Ini dia pakai itu bihun ya. Dia ada mie kuning juga tuh. Iya, ada mie kuning. Ini pakai bihun ya. Silakan mampir bagi pecinta tom yam Pondok No Print yang ada di wilayah Batu Ganet 11. Ganet Batu 11. Ada tom yam, ada seblak. Bandung, sebelah Bandung. Kelihatannya udah ini ya, udah sedap guys. Aroma itu. Thank you.
Kemarin apa tuh? Seblak ya kemarin? Iya, kemarin seblak. Enak? Enak kali seblak, ya? Iya. Iya, enak. Sekarang mau dibikin apa nih, Bang? Juta ya. Sebelah mau tom yum apa hari ini? Ini tom yumnya hari ini. Enggak ada jual itu apa? Cepedak. Cepedak. Lagi tak musim ya, dah habis ya musimnya. Tak musim. Guys. Lihatin ke kamera ya. Tom yum. Oke, tom yum guys. Oke. Okay. Kalau kalian ke bazar Jalan Ganet, Jalan Bandara yang pasnya tuh jangan lupa mampir ke Pondok No Print guys. Kakak ini kemarin kan di Pasar Imlek kan, tapi kakak ini ada cabang lagi di Jalan Bandara Bazar. Jadi kalian jangan lupa mampir. Sebelahnya sama Tom Yumnya sedap sekali. Sekarang kakak ini nak buat seblak. Seblak dulu, kencurnya. Apa tuh kak, kencur kak? Kencur ini. Kencur guys, kencur. Seblak ini makanan dari Jawa Barat. Kakak ini asli orang Betawi tapi. Kita tergantung orangnya, mau level berapa. Sambalnya mau pedas. Bagian suka pedas banyakin lada. Banyakin lada, cili. Nah, cili. Asik. Bagian tak suka sedang-sedang saja. Ini bulan puasa ramai ya, Kak? Iya. Yeah. Orang enggak buka puasa. Berarti dari sore kalau bulan puasa ya? Iya, dari sore. Cepat bukanya jadi. Ya, orang tak berbuka puasa kan? Kita masukkan air guys, air putih. Ini guys, diaduk. Itu apa tuh kak? Penyedap. Kalau seblak, lebih enak pakai kerupuk. Kerupuk ikan ya? Ya, tak. Ada kerupuk campur-campur. Oh, memang ada rusuk ya? Oh, ya. Itu dia. Kita masukkan kerupuk. Tunggu dia mendidih, masukkan telur. Mantap guys, ketelur. Pakai kerupuk, ketelur. Lepas tu mak. Nah, kita tunggu sampai mendidih guys. Masukkan toppingnya. Masukkan topping deh guys. Nah.
Pokoknya korang kalau datang ke sini kena coba kakak ni buat seblak memang mantap guys. Kita masukkan mie. Kita masukkan mie. Ingat ya guys, Pondok Noprin guys. Jangan lupa mampir ke sini bila korang jalan ke bazar Jalan Ganet, Jalan Bandara. Di sini apa maksudnya? Bazar-bazar makanan cuma di sekitar sini aja, tak ada tempat lain. Nah, jadi kalau sini ingat ya, cuma di sini aja. Tak ada tempat lain. Pondok Noprin. Sama kakak kan ya, kakak kami nih, nanti Kak Rina. Silakan mampir yang rumahnya di daerah Ganet. Nah, daerah mana pun boleh, yang penting kalau udah main ke sini singgah. Sini mampir. Pondok Noprin. Ini muka kakak nih. Lupa korang. Jangan yang berarti jangan suka mampir ya. Jangan lupa mampir. Pondok Noprin. Coba sebelah dia sama Tom Yam dia. Bakalan ketagihan. Oh, maksudnya telur rebus gitu. Mungkin bisa juga request ya. Iya. Ya kan? Kalau enggak kan? Tergantung. Tapi enak kalau sebelah itu telurnya diaduk, dia gurih. Kalau telurnya bulat kayak gitu kurang gurih. Oke guys, inilah tuh sebelah kita nih. Udah jadi ya? Oh, udah jadi. Tinggal kita kemas. Sudah kak, super. Baiklah guys, sekian dulu video Indera Melayu di Bazar Makanan Jalan Bandara Tanjung Pinang. Terima kasih sudi menonton. Jangan lupa di like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.